Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain All-Star Tower Defense. Oke, teman-teman, jadi ini adalah double upload gue untuk hari ini, teman-teman ya. Dan seperti janji gue akan mencoba untuk trial kedua. Entah kita menang apa enggak. Gue udah ngedapetin unit yang menurut kalian harus dapetin untuk trial kedua ya, yaitu adalah Ace ya. Walaupun levelnya masih 37 sih, tapi ya paling enggak udah cukup kuat lah ya. Jadi untuk trial 2 kali ini, gue akan pakai pertama Onwin atau Erwin. Itu penting banget untuk ngebus damage kita. Lalu gue akan pakai Borul tetap ya. Borul harus ada coy. Lalu gue pakai Luffy karena Luffy juga cukup krusial menurut gue. Lalu Bulma tetap harus ada karena gue butuh duit. Dan yang terakhir itu adalah Spade ya. Ini sayang banget gue belum level 50. Kalau level 50, gue tadinya pengen pakai Dio cuy. Karena Dio butuh banget sumpah. Dio tuh kita butuh untuk pakai time stopnya ya. Cuman sayangnya ya sudahlah ya. Jadi kita coba aja, oke? Kita trial ya. Oh ya, by the way, tadi yang tadi tuh Fujitora ya hari ini. Pas gue ngerekam nih, itu Fujitora tuh, kalian lihat tuh ya. Itu Fujitora dan gue udah menghabiskan semua gem gue. Walaupun cuma sekitar 2000-an dan tidak dapat ya. Tidak dapat Fujitora, sayang banget. Harusnya gue tunggu dulu sih. Harusnya ya, aduh sayang banget. Tapi ya udahlah, gue kepengen gitu kan Fujitora, pengen coba pakai gitu kan. Tapi ternyata gak dapet gitu ya. Ya sudah lah ya. Ih, pas banget nih. Trial 2 35 plus. Gue masih 36 cuy. Kira-kira menang gak ya guys ya? Gue gak yakin menang sih. Cuman kita lihat aja lah ya. Kita lihat aja. Kalau misalnya gak menang, berarti ini video bakal pendek banget cuy. Habis mau gimana lagi gitu kan. Alright, let's go teman-teman. Trial ketiga ya. Gue gak tahu ini dapat apa ya teman-teman. Kalau trial ketiga, trial kedua maksud gue cuy. Sorry. Ini trial kedua kita dapat apa teman-teman ya? Oh, Kira cuy ya. Dapetin Kira ya teman-teman ya. Oke, dapetin Kira. Karena ini mapnya Morio, bener gak sih? Iya bener juga ya, ini map Morio ya. Dan ini kebagi dua gak tuh? Waduh, gue bingung cuy. Ini kita ke kanan apa ke kiri cuy? Kita lihat dulu ya, kanan apa ke kiri ya. Kiri semua ya berarti ya. Wah, ada yang cepat gak tuh? Ace, cepat bakar Ace. Cepat bakar Ace. Oh tidak, Mati aku. Harus taruh belakang ya. Wah, GG. Wah, GG. 33. Jangan next wave dulu teman-teman. Ini rada susah ya. Gue punya S. S itu bagusnya kenapa teman-teman? Karena dia ngeburn ya. Bagus sih memang S ini, bagus sih. Wah, GG udah tembus dong. Belum apa-apa guys. Baru wave 1 udah tembus 3 nih. GG WP gak? Aduh, ya kita coba aja deh ya. Aduh sakit. Gue akan pakai lagi S lagi. Kayaknya gue akan taruh di belakang kali ya. Karena dia ada yang akselerat gitu cuy. Kalau ada yang akselerat, gue pindahin ke belakang aja deh. Kalau misalnya nggak ada, gue taruh sini nih. Sepertinya aman. Oke, gue akan taruh sini ya. Oke, gue akan taruh sini. Eksplosif ada dong, bangke deh yang deseleret baru keluar sekarang. Aduh, keburu gak? Ayo bakar cepat Ace. Nah, keburu. Oke, gue akan. Oh tidak. Mau nggak mau, sorry guys, gue harus pakai ini coy. Gue harus taruh di sini ya. Gue harus next wave. Mau nggak mau ya. Kayak keburu sini. Dia udah mulai deseleret kan. Ayo bakar es. Es bakar. Nah mulai bakar ya. GGWP. Terus bakar. Entap. Sekali lagi. Entap. Ah, selamat kita ya guys ya. Gue akan pakai Bulma langsung. Karena gue butuh Bulma ya. Bulma GG coy. Bulma ngasilin duit paling bagus ya. Gue lupa upgrade Bulmanya coy. Kata kalian Bulma kalau di upgrade makin cepet bang. Tapi gue lupa coy. Sumpah. Gue lupa upgrade Bulma. Padahal Bulma tuh lumayan loh. Wah, gak keburu KS. Bakar terus es. Tidak. Gue pasang juga deh di belakang sini. Untuk pengaman aja teman-teman ya. Bener kata kalian ya, butuh es ya. Es itu berguna banget coy. Oh, ini dia kalau udah akselerat dia lama-lama jadi pelan cuy. Makanya kita butuh taruh S juga di sini ya. Nyampe gak nih S nih? Nyampe untungnya. Oke. Selamat kita coy. Kita selamat ya. Tap. Oke, kita akan upgrade dulu S kita. S juga lumayan GG teman-teman ya. Antara Ace sama King, gua enggak tahu nih bagus sama teman-teman ya. Kalau menurut gua sih S deh kayaknya ya. Soalnya SP-nya enggak beda jauh, cuma beda sedetik. Tapi dia ngeburn cuy. Sedangkan kalau King enggak ya. King memang SP-nya 2, tapi dia
damage-nya tuh enggak segede S damage output-nya ya, karena si S ini kan sekali ngebakar gitu kan. Gila, upgrade-nya mahal banget, cuy. Upgrade kedua aja S udah 1350, buset. Gua butuh Bulma lagi sih. Wah, kacau cuy, ini tembus sih. Gawat, udah tembus coy, gawat. Bisa enggak gua taruh sini? Putusin, bisa enggak sih? Ada enggak sih yang dekat-dekat sini tuh gitu? Wah, mati gua. Oh, sini. Sini. Oke. Ngebakar. Upgrade. Oke, nice. Gawat nih, yang belakang-belakang perlu gua taruh juga, coy. Ternyata susah juga ya untuk trial ya. Gua lupa, coy, dari tadi enggak ada suara, coy, kalian, coy. Gua lupa, sumpah. Sorry ya, enggak ada suara dari tadi, coy. Harusnya ada suara kayak gitu tuh. Harusnya S tuh nyerangnya kayak gitu, coy. Pakai kayak gituan ya, GG sih. Oke, sekarang udah saatnya gua akan pakai Luffy atau pakai Borul ya. Borul aja deh ya. Gua butuh Borul, oke. Sumpah gua butuh banget Borul, enggak bohong gua. Gua butuh AOE. Gua butuh AOE secepatnya, coy. Gila, untung S damage-nya lumayan GG loh, guys. Dia 74 lumayan GG loh. Habis itu dia ngebakar lagi. Cuman sayangnya dia priority-nya first, enggak AOE ya. Loh, sebentar. Ini kok yang powerful enggak diserang, padahal udah gua update loh. Oh, powerful kedua, coy. Wah, GG kalah sih. GG kalah, udah bye. Kalah 98 tambah 98 kalah. Oke. Okay. Oke, kita kalah, oke. Okay. Sekali lagi. Waduh, apa-apaan nih? Kalah gua, coy. Oke, gua akui ini susah ya. Kita harus putar otak lagi, coy. Oke, gua harus coba untuk cari strategi lagi, teman-teman ya. Sebentar ya. Oke. Okay. Awal-awal gua langsung S dulu kali ya. Ya, mending S dulu sih. S dulu. Kita taruh S dulu. Sumpah, ini 3 ini pasti tembus sih, sumpah. Yang decelerate tadi pasti tembus, coy. Gua enggak ngerti kenapa 3 ini. Sama kayak tadi pertama-tama ya, teman-teman ya. Dia pasti tembus, coy. Lalu abis ini udah kelar, gua akan taruh lagi 1 S di belakang untuk ngalahin yang decelerate kayak gini nih ya. Baru abis itu gua akan fokus untuk ke depan, coy. Karena sumpah depannya bahaya banget sih. Dan gua baru tahu, coy. Gua baru sadar. Kalau misalnya kalian solo, itu jangan di skip wave-nya. Kalau kalian skip makin susah, gila, sumpah. Gue sebenarnya butuh skip tadi untuk butuh duit sih sebenarnya ya. Gue butuh duit cepat gitu kan. Ternyata salah, coy. Mendingan kalian sabar aja gitu ya, pelan-pelan aja. Aduh, 3 ini nggak bisa dihindari sih, teman-teman. 3 itu tuh nggak bisa dihindarin, coy, sumpah, coy. Ini gue taruh dulu di belakang 1 untuk mengamankan yang decelerate kayak gitu ya. Oke, sekarang taktik gue adalah kita taruh Luffy dulu, coy. Luffy sangat kita butuhkan banget karena dia AOE ya. Kita butuh banget AOE sih. Sumpah, kita butuh banget AOE awal-awal karena dia eksplosif kayak gini nih. Ini bahaya banget, sumpah. Oke, nice. Tinggal gue butuh Luffy, 500 lagi aja nih. Udah bisa beli Luffy, udah rada tenang ya, teman-teman ya. Kalau udah ada Luffy, udah agak tenang. Oke, nice Luffy akhirnya. Aku sangat membutuhkanmu, Luffy. Sumpah, gue butuh Luffy banget karena dia upgrade-nya murah ya. Jadi gue bisa langsung serang yang powerful 2 itu loh. Gue beli Bulma dulu, coy, karena gue butuh duit banget, sumpah. Gue butuh duit banget dengan cara apapun, gue butuh Bulma ya. Oh, nice. Pas banget. Gue hapus Bulma, gue bisa upgrade si Luffy ya. Aduh, astaga. Itu pas banget, teman-teman, sumpah. Kalau nggak mati kita mati, coy. Untung kita selamat, coy, ya. Oke. Walaupun ini masih ada powerful sih, tapi untung S-nya ini udah di upgrade ya, jadi bisa diserang ini. Selamat. Susah, coy, ternyata, coy, ya. Nicely done. Kalau misalnya ini kita kalah lagi, videonya gue akhirin, coy. Karena masih terlalu cepat buat gue berarti ya. Gue butuh latihan lagi, gue butuh research lagi, gue harus taruh mana aja gitu ya unit ya. Karena di sini sebenarnya kalian nggak bisa taruh asal sih. Itu yang gue pelajarin ya. Kalian nggak bisa taruh asal, cuy. Kalau misalnya kalian taruh asal, ya jadinya kayak match pertama kayak tadi kita, cuy. Asal-asalan gitu kan. Gila, S bagus banget loh, guys. Sumpah, S bagus banget. Untuk menghalau yang accelerate kayak gitu ya. Itu berguna banget sih. Gue upgrade lagi Luffy-nya ya. Karena gue butuh Luffy-nya biar GG, coy. Luffy dulu, cuy. Luffy jadiin dulu ya. Karena Luffy harus GG dulu. Oke, gue udah pasang 2 Bulma. Gue harap ini bisa ngedongkrak duit gue lagi sedikit ya. Karena gue butuh duit banget, coy, buat upgrade, coy. Ini kita Borul aja belum pakai sama sekali, guys. Tapi udah kewalahan kayak begini loh, sumpah.
Baru wave 6 sumpah udah kewalahan gue. GG. Oke, gue update lagi speed ya. 1300 ya. Udah bisa hiken sekarang ya GG. Gila, S damage-nya lumayan sakit lo guys. 120 lo baru upgrade kedua ya. Lumayan GG, not bad. Gila, animasinya keren banget hikennya coy. Animasi hikennya keren banget sumpah. Ayo sedikit lagi. Luffy udah pakai King Organ, udah GG banget coy. Udah bisa kita tinggal sedikit ya guys ya. Udah bisa kita tinggal sedikit. Gua akan fokusin ke belakang coy. Karena belakang kita ini fragile banget sih. Bener-bener parah banget. Aduh kenapa gua next wave mulu ya? Aduh sorry, kebiasaan coy, mampus gua. Taruh cuy, mau enggak mau, taruh sini. Biar mengamankan ya. Kita upgrade juga. Oke, aman banget coy. GG WP ini aman banget. Kita upgrade lagi. Biar jadi hiken terus ya. Kita jadi hiken, oke. BDW S tuh mahal banget ya. Udah 1300 upgrade kedua, upgrade ketiganya 1800 coy, buset. Mahal bener. Saatnya coy. Saatnya gue pakai borul ya. Saatnya pakai borul nih. Kalau udah begini kita harus tabung untuk borul gitu kan. Gue yakin gue pasti menang coy. Gue yakin gue pasti menang, tenang ya. Udah ada Luffy, udah ada borul. Menang kita coy, tenang aja. Strategi GG ini namanya ya. Strategi kematian. GG. Borul kita udah max ya. Dia udah AOE coy. GG. Ini pasti berhasil sih. Udah gak ada yang tembus ke belakang coy. Tidak ada yang tembus ke belakang lagi. Udah GG. Udah ada Borul, udah ada Luffy, udah ada S di sini. GG WP. Gak, kalau kalah sih malu banget loh. Gue jamin nih. Ini setup yang bagus cuy. Kalau kalian mau tiru silakan teman-teman ya. Ini setup yang bagus menurut gue. Karena udah lengkap gitu ya. Udah ada yang ngeburn awal-awal. Lalu udah ada Luffy. Bener kan berarti? Berarti teori gue bener cuy. Kita harus taruh Luffy dulu coy. Jangan fokusin di S sumpah. Fokusinnya tuh justru di Luffy. Baru abis itu fokusin S-nya gitu ya. GG. Dua Borul maksimum level gitu kan. Gua akan coba untuk upgrade si S ya. Gua pengen coba lihat kalau misalnya dia udah full upgrade damage-nya berapa, gua pengen tahu ya. Kita taruh si Onwin ya. Taruh Onwin, oke. Okay? Udah sih. Udah ada Erwin, udah GG banget coy. Oke. Okay. S udah full coy. S udah full ya. Oh, tuh lihat tuh. Serangannya coy. He can. Udah GG bener, gila. GG sih S, GG sih. Recommend banget sih kalau misalnya kalian mau trial solo kayak gua gini ya. Wah, gawat nih Shinzo Sasage. Oh. Shinzo Sasage, oh, buset. Jadi 300 cuy damage-nya cuy S kalau misalnya di boost ya. Kok kecil ya? Kecil ya. Kalau dibandingin sama Borul, Borul jadi 900 tuh kalau di boost ya. Gila. Lihat coy. Lihat coy. Ribut bener, buset. Oh god, oh yo. Ada yang tembus coy. Coy, ada yang tembus coy. Coy, ada yang tembus coy. Coy, Shinzo Sasage coy. Waduh, Shinzo Sasage coy. Shinzo Sasage fast. Oh my god, ada yang tembus dong. Oh my god, ada yang tembus dong, gawat. Gawat. Ace. Gua butuh 2S di sini. Gua butuh 2S. Upgrade. Oke. Okay. Karena ini udah damage-nya gila ya. 1700 coy, buset. Tembakin 2 cepat. Tembak 2 cepat. Oh, gawat. Taruh sini lagi satu lagi. Wah, ternyata harus diperhatikan cuy ya. Jangan asal-asalan cuy. GG kita. Wah, kalah coy. Shinzo Sasageo. Oke, ini udah gak bakal menghasilkan kan bulmanya ya. Gue hapus aja ya. Bulmanya gue hapus karena gue mau memperkuat borol gue coy. Biar maksimum, oke. Oke. GG sih, ini kita kalah sih kayaknya. Oh my god. Baru gue bilang kalau misalnya kita kalah kita malu ya. Hampir kalah nih sekarang nih. Oh my god. Wah, gak dapet cu. Ah, hapus yang di depan. Hapus S di sini. No, kalah gua. No. Gua kalah tidak. Tidak, udah wave 15 kalah. Oke. Okay. Pelajaran berharga, coy. Tidak boleh sombong. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini. Gua akan coba lagi ntar di video selanjutnya mungkin teman-teman ya dengan setup yang baru mungkin ya. Dan gua akan coba untuk naikin level nih ya semua ya biar GG, oke. Okay? Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share teman-teman kalian supaya channel ini semakin menang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.
Let's do it!